Halo teman-teman semua, kembali dengan saya di Dapur Nok. Pada hari ini saya akan membuat salah satu roti yang sekarang lagi banyak digemari, lagi banyak beredar di Facebook, di Instagram, dan di blog atau di mana-mana ya, dengan resep juga yang bervariatif. Nah, ini resep boleh teman-teman coba. Kalau misalnya hasilnya memuaskan, bisa jadi ide juga untuk misalnya bisnis atau ide untuk berjualan. Oke, teman-teman, kita langsung aja yuk membuatnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat Japanese milk bun ini sangat sederhana dan simple. Kita membutuhkan terigu berprotein tinggi, butter, susu cair atau susu segar. Ini saya gunakan susu kental manis sedikit untuk memberikan rasa dan tekstur lebih gurih dan lebih lembut. Gula pasir, sedikit garam, ragi instan, dan ini pewarna makanan. Bisa disesuaikan mau warnanya apa dan berapa banyak. Ini saya menggunakan 4 warna. Di sini karena saya akan menggunakan mixer untuk mengadonnya, jadi kita butuhkan mixer. Dan untuk loyang rotinya, saya gunakan loyang yang persegi seperti ini. Dan kita lapisi dulu terlebih dahulu dengan kertas roti supaya nanti tidak menempel dan jadi pinggirnya itu tidak berkulit ya, warnanya cantik. Pertama-tama kita campurkan dulu bahan-bahan yang kering. Terigunya, gula pasir, raginya. Kita aduk dulu supaya merata. Lalu baru kita tambahkan susunya. Butter, susu kental manis, dan garam saya akan taruh setelah 10 menit pertama diadon sampai tercampur rata dulu, setengah kalis gitu ya istilahnya. Baru kita tambahkan 3 bahan tadi karena biar hasilnya lebih maksimal. Butter, susu kental manis ini kandungan lemaknya tinggi, dia akan sedikit menghambat proses gluten yang terbentuk. Begitu juga dengan garam, tapi bukan berarti tidak akan jadi atau gagal ya teman-teman, hanya memperlambat. Oke, sekarang kita mixer dulu ini. Kita akan mengadon dulu sampai setengah kalis bahannya sudah kita campurkan tadi. Dengan menggunakan jasmennya yang bentuk hook seperti ini untuk dough, untuk roti. Kecepatannya rendah dulu supaya sampai teraduk rata dan tidak terbang-terbang tingginya, baru kita tambahkan sedikit demi sedikit. Ya, ini setelah tercampur rata seperti ini, tapi ini belum kalis. Kita tambahkan menteganya, susu kental manisnya, dan garamnya. Lalu kita mixer lagi, adon lagi sampai benar-benar kalis. Kita lihat ya teman-teman, apakah adonannya sudah kalis apa belum. Kita tes ya, ini kelihatan sudah tidak mudah sobek. Jadi untuk mengadon itu disesuaikan dengan mixer masing-masing, tiap mixer itu kecepatan dan kekuatan powernya berbeda. Jadi ada yang cepat kalis, ada yang
agak lama. Itu tidak ada patokannya ya teman-teman. Ini saya baru 10 menit sudah seperti ini. Ini tandanya sudah kalis, glutennya sudah terbentuk. Nah, ini sudah kalis. Saya akan pindahkan ke wadah lain untuk mengembangkannya. Sebelumnya saya sudah olesi dengan mentega supaya nanti tidak lengket saat mengembang. Kita bulat-bulatkan ya. Lalu kita taruh di wadah ini dan kita tutup dengan kain sampai mengembang dua kalinya. Jadi mengembangnya juga disesuaikan dengan suhu ruangan di rumah kita masing-masing, nggak sama ya. Kalau pas rumahnya suhunya lagi cukup panas, itu bisa cepat mengembangnya. Jadi 15 atau 20 menit juga udah mengembang. Kalau misalnya rumahnya dingin, teman-teman bisa menggunakan metode yang kita taruh di ruangan tertutup seperti oven atau microwave, tapi jangan dinyalakan. Ya, jadi teman-teman, untuk misalnya teman-teman yang tinggal di daerah dingin atau suhunya beku misalnya, karena lama akan menunggu dia mengembang sampai ukuran dua kalinya, kita bisa gunakan cara masukkan ke dalam oven yang tidak dinyalakan apinya seperti ini. Lalu tambahkan di sampingnya ini air panas, air mendidih, taruh di sampingnya dan kita tutup ovennya supaya nanti suhunya lembab, naik lebih tinggi dari suhu ruangan. Kita ambil ya. Ya, adonannya sudah mengembang. Ya, karena kita pakai metode tadi jadi cepat mengembangnya. Lalu kita keluarkan udaranya. Kita gilas adonannya, tapi jangan terlalu menekan ya, cukup untuk mengeluarkan udaranya saja. Lalu saya akan bagi 4 bagian karena saya akan membeli warnanya 4 warna. Jadi saya akan bagi 4 bagian. Kalau teman-teman mau membuat macam-macam warna, disesuaikan saja. Ini kita bagi akan menjadi 16, 4 bagian, 4 warna. Jadi itu kembali disesuaikan teman-teman mau buat warnanya apa, berapa banyak. Nggak dikasih warna juga nggak apa-apa, jadi disesuaikan saja biar sama, mau sama boleh ditimbang ya. Jadi ini akan menjadi 16, tiap warna 4 bagian. Saya akan membeli warna untuk masing-masing. Untuk pewarna juga teman-teman bisa disesuaikan, bisa menggunakan pewarna yang bubuk atau pewarna dari sari buah. Empat bagian. Nah, dari empat ini kita bagi 4 lagi. Ya, ini sudah selesai. Saya bagi menjadi ada 16. Lalu kita lanjutkan dengan proses rounding. Kita bulat-bulatkan supaya nanti bentuk rotinya cantik dan sempurna. Kita bulat-bulatkan.
dikempeskan dulu. Kita siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan kertas. Kertasnya kertas roti ya. Ini kita kempes-kempeskan dulu, tekan-tekan. Lalu kita susun. Sisihkan sedikit ya di tiap-tiap bagiannya untuk membuat telinganya. Nah, ini udah selesai kita susun ya, teman-teman. Beri jarak sedikit. Jadi ini ada 16 roti seperti ini. Lalu untuk memberi kesan lucu, kita dekor dengan memberikan telinga ya. Jadi kesannya seperti bear. Ini hanya variasi saja, teman-teman. Kalau misalnya membuat tidak berbentuk binatang atau hanya sekedar bulat-bulat juga sudah cantik ya. Ya, ini saya sudah selesai membuat bulatan kecil-kecil untuk menaruh sebagai telinganya. Jadi kita bentuk seperti bear ya, biar lucu seperti yang kita suka lihat. Sudah selesai membuat bulatan untuk telinganya. Caranya kita gunakan air dan kuas untuk merekatkannya supaya saat nanti di oven atau dipanggang tidak jatuh-jatuh. Kita taruh ya di telinganya ini. Saya ginikan supaya lebih jelas. Ya, sudah selesai teman-teman. Kita agak sedikit tekan ya supaya dia menempel benar, jangan goyang-goyang. Lalu kita tutup dengan kain lagi sampai mengembang sekitar 30 menit atau disesuaikan dengan suhu ruangan di rumah teman masing-masing ya. Oke, kita biarkan dulu sekitar 30 menit atau kita lihat sampai dia mengembang, tapi jangan overproofing. Sambil menunggu ini mengembang, saya menyalakan ovennya. Jadi pastikan ovennya itu kita preheat dulu, kita panaskan dulu sebelum memasukkan rotinya untuk dipanggang. Terus untuk isian, ini kan saya tidak diberi isian ya. Rotinya kosong gitu karena anak-anak saya suka sekali dengan roti yang enggak ada isinya. Untuk isiannya teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan permintaan pembeli, misalnya untuk jualan atau kesukaan masing-masing. Bisa menggunakan isian coklat atau yang ganache coklat, bisa juga menggunakan custard isi, atau juga bisa menggunakan Nutella, apa saja itu bisa disesuaikan ya. Nah, untuk isian yang model custard atau Nutella gitu, sebaiknya diisinya setelah
rotinya matang. Jadi kita tusuk seperti kita memberi isian ke sus ya. Jadi rotinya itu akan sempurna nanti dalamnya. Kalau misalnya isiannya yang rada padat, misalnya coklat gitu, nggak apa-apa diisi dari masih adonan. Cuman kadang kalau isiannya nggak sama, bentuk rotinya ukuran size-nya juga jadi nggak sama ya, suka kan kadang kita lihat itu roti ada yang menonjol, ada yang enggak gitu, jadi enggak merata gitu kesannya. Oke, itu aja informasinya. Sekarang saya akan nyalakan ovennya. 10 menit lagi akan kita panggang. Karena ini rotinya kita mau melihat warnanya cantik, tidak membentuk kulit luarnya. Jadi kita panggang dengan suhu yang rendah ya. Kan kalau kita umumnya kalau membuat roti manis atau roti unyil atau roti-roti yang khas Indonesia itu kan kita umumnya menggunakan suhu yang agak tinggi, bisa sekitar 200 derajat Celcius atau misalnya 180 gitu ya. Nah, untuk roti ini kita hanya membutuhkan suhu sekitar 150 derajat Celcius atau sekitar 300 derajat Fahrenheit supaya tetap permukaan di luarnya itu nampak cantik dengan warnanya. Nah, lihat teman-teman, cantik kan seperti ini ya. Jadi ini sudah cukup, asal udah menempel satu dengan sama yang lain, ini sudah siap kita panggang. Jadi tidak harus sampai benar-benar mekar gitu, nanti hasilnya begitu matang kita keluarkan dari oven, permukaan atasnya akan mengkerut atau menciut gitu ya. Jadi nanti kelihatannya kayak seperti berkeriput. Oke, kita panggang yuk sekarang. Nah, ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu dengan suhu 150 derajat Celcius atau sekitar 300 derajat Fahrenheit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, sekarang kita masukkan, taruh raknya di paling bagian yang bawah, jangan terlalu atas karena nanti jadi gosong permukaan atasnya. Jadi kita taruh di yang agak bawah. Kita panggang selama sekitar 20-25 menit ya. Kita lihat apakah sudah matang atau belum di 20 menit pertama. Kalau misalnya kurang, bisa tambah ke 5 menit lagi. Oke, kita tunggu 20 menit lagi. Ya, ini sudah selesai. Lihat. Kita harus banting supaya udara dari dalamnya keluar. Ya, lihat teman-teman, ini hasilnya. Ya, nanti kita angkat. Kita angkat supaya bagian bawahnya tidak lembab atau basah. Oke, kita tunggu ya sampai dingin, baru kita hias atau kita dekor. Ini setelah agak dingin, kita bisa dekor. Saya akan mendekornya dengan menggunakan icing dan coklat. Jadi boleh dengan icing atau boleh dengan coklat. Ya, coklat saya pakai coklat chips, ditaruh dalam plastik, lalu saya lelehkan di microwave. Jadi lebih praktis. Dan ini icingnya saya kebenaran punya yang warna putih. Saya gunakan tusuk gigi untuk meratakannya. Ya, ini sudah selesai. Saya dengan menggunakan
Icing, kalau misalnya menggunakan coklat putih itu lebih bagus lagi ya hasilnya teman-teman. Saya akan gunakan coklat leleh tadi untuk membuat matanya. Kita akan rapihkan dengan menggunakan tusuk gigi lagi. Teman-teman, ini roti yang tadi kita buat ya, penampakannya seperti ini. Ini dekornya maaf kurang cantik karena buru-buru, dan kalau menggunakan coklat itu bagus ya. Ini karena saya tidak punya coklat putih, saya pakai icing, jadi icingnya meleleh karena tadi masih panas rotinya. Ya teman-teman, ini roti yang tadi kita buat seperti ini penampakannya. Agak sedikit mengkilut karena saya tadi tidak sabar langsung mengeluarkan panas-panas. Teman-teman, ini roti yang kita buat tadi ya. Sudah selesai dan saya mendekor seadanya ini. Kalau misalnya untuk jualan bisa dipercantik dan lebih rapih. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk dapat membuat Japanese milk bun sendiri di rumah. Juga memberi ide untuk jualan, menambah menu atau list jualannya. Terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti video saya. Dan yang terima kasih juga yang sudah subscribe, yang belum selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya kalau teman-teman menyukainya. Bye-bye.